Mari kita mulakan surah Al-Qasas mulai daripada ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a, dan telah datang ia. Rajulun, oleh seorang lelaki. Min, daripada Aqsal Madinah, hujung kota. Yas'a, ia berlari. Ia berlari. Qala, telah berkata ia. Ya Musa, wahai Musa. Innal mala'a. Inna, sesungguhnya. Al mala'a, pembesar-pembesar. Ya'tamiruna. Mereka berbincang. Bika, terhadap engkau. Layak tuluka, supaya mereka bunuh akan engkau. Supaya pun boleh, untuk pun boleh. Untuk mereka bunuh akan engkau. Fahruj, maka keluarlah oleh engkau. Jadi pada fi'il amar ni, kalau mufrad kita terjemah engkau ya, kalau jamak baru kita terjemah kamu. Jadi kamu ringkasannya mu, contohnya fahruju, tu rak jamak. Maka keluarlah olehmu. Ha, jadi kalau seorang ya, kita gunakan domir engkau. Itu kaedah Arab macam itulah. Fahruj, maka keluarlah oleh engkau. Kalau jamak fahruju, ha, tu jamak, maka keluarlah olehmu. Mu tu kamulah. Maka keluarlah olehmu. Ha, macam tu. Ya? Ini, sambung, sesungguhnya aku. Laka, bagi engkau. Minan nasihin. Daripada, min daripada an nasihin. Orang-orang yang menasihati. Baik. Kita masih berkaitan dengan cerita Nabi Musa. Ya. Alangkah malangnya Nabi Musa jarang keluar. Bila keluar diuji. Ya, ujian pertama dia nampak orang kelahi. Ya, lalu ya, orang, salah seorang yang kelahi tadi adalah golongannya dan minta tolong, kononnya dia dianiaya. Lalu ditumbuk orang yang melawannya. Ya. Lah, orang itu pula sekali tumbuk rebah mati. Ya. Jadi ya, rasa bersalah sangat, tak pernah bunuh orang ya, dan dia pun tak sengaja nak bunuh. Tiba-tiba ya, mati pula yang dibunuh. Ya, alangkah kesalnya Nabi Musa. Ya, maka ya, dia tidak ambil kisahlah. Ya. Kedua kali, esoknya dia keluar lagi daripada istana. Tengok-tengok ada orang kelahi lagi. Didapati rupanya orang yang ditolong daripada kaumnya yang kelahi lagi, rupanya memang kaki gaduh. Orang ni kaki gaduh. Daripada golongannya mana? Daripada Bani Israel. Golongan Bani Israel ini, ingatkan dia orang baik. Ya, rupanya yang ditumbuk tu, itu yang tak bersalah. Yang dibela rupanya orang yang bersalah. Buktinya, dia gaduh lagi hari kedua, minta tolong lagi. Ini Nabi Musa tak ingin nak tolong. Ya, Nabi Musa nak tumbuk ya. Ya, walaupun dia daripada kaumnya, nak tumbuk ya. Nah, itu yang dikatakan oleh ya, orang ini. Hai Musa, kau nak nak bunuh aku ke? Macam mana kau bunuh orang semalam? Ya. Sejak itulah
baru pecah rahsia. Rupanya Nabi Musa yang telah membunuh selama ni masih tersembunyi, buat masa ni masih tersembunyi. Tapi setelah kali kedua dia nak tumbuk orang yang cari buat gaduh itu, rupanya sejak itulah tersebarnya berita Nabi Musa telah membunuh. Yang dibunuh ialah orang bangsa Kipti. Bangsa Kipti bangsa bangsa Firaun. Firaun ni bangsa Kipti. Musa Bani Israel. Jadi di yang dibunuh itu kalau orang kebanyakan mungkin kurang sikit. Tapi rupanya diceritakan bahawa yang dibunuh itu adalah pencari kayu api istana. Jadi orang istana sudah kehilangan. Dan tahu pula dia terbunuh, siapa pembunuhnya? Jadi Musa. Ya, sudah tersebar, Musa bunuh. Jadi di sini Nabi Musa pun larilah daripada orang tadi. Wajah ar-rajulun minal aqsal Madinah. Dalam Nabi Musa berlega-lega dan memandang-mandang, ada tak orang pandang-pandang dia, ngiku-ngiku dia. Dia pun dalam ketakutan. Datanglah seorang lelaki. Lelaki yang dikenali, katanya lelaki ini adalah orang Fir'aun. Tapi dia beriman dengan Nabi Musa. Kira kawan baiklah dengan Nabi Musa walaupun dia bangsa Kipti. Jadi dia bekerja-kerja, dia datang daripada hujung kota. Yas'a, ia berlari-lari. Lari ni sebenarnya kita cari Musa. Mana Musa? Dicari. Nak memberitahu. Qala, telah berkata ia, ya Musa, wahai Musa. Innal mala'at ya'tamiru nabika. Sesungguhnya pembesar-pembesar mereka berbincang atau mereka berunding terhadap engkau. Liak tuluka. Ya, untuk atau supaya mereka bunuh akan engkau. Ya, mereka sudah berunding untuk membunuhmu. Ya. Nah, mana lelaki ini dengar perundingan mereka. Dah ambil keputusan, tangkap Musa, bunuh. Musa tak tahu, orang ini sampaikan. Jadi orang ini kata, Fahruz, Fahruz, maka keluarlah oleh engkau. Wahai Musa, engkau keluar dari kota ini. Kalau tak, nanya engkau. Innilah kaminan nasihin, sesungguhnya aku bagi engkau daripada orang-orang yang menasihati. Aku hanya nak menasihatkan engkau. Memang mereka dah berunding nak tangkap dan bunuh engkau. Itu ceritanya. Ya, sama lagi ayat 21. Wa kharaja, maka telah keluar ia. Minha, daripadanya. Ho ifan, keadaan takut. Yatarokob, yatarokob, ia menunggu-nunggu. Ia menunggu-nunggu. Kola, telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku, najjini, selamatkanlah oleh engkau akan daku. Selamatkanlah oleh engkau akan daku. Min, daripada. Al-kaumi, kaum. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Bersama semula. Fahwa raja minha, maka tak keluar ia daripadanya. Khaifan, keadaan takut. Ya, Nabi Musa, ya, seboleh-boleh ya, dia akan keluar. Dan dia terus keluar. Tapi dalam keadaan ia takut. Kerana
kes itulah. Dia takut kerana kes itu. Ya. Sebab ya, Fir'aun dan pembesar-pembesarnya tidak ada belas kasihan. Ya, kalau bunuh-bunuh, dia tak ada belas kasihan. Ya tarokob. Ya tarokob ni, ia menunggu-nunggu ataupun letak mana lain. Ia berwaspada. Ya. Ha, sambil berwaspada, tengok-tengok kanan, tengok kiri. Ya. Orang bersalah. Ya, menyuruh mana pun, ia mesti ya, apa, terpandang sana, terpandang sini. Mana tu ada orang ikut, macam tu lah. Ya. Berbeza orang tak bersalah, hati dia tenang. Kalau orang bersalah ni rasa ya, memang tak sedap badan. Ya. Kola telah berkata, iya. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Telah berkata, ya wahai Tuhanku, selamatkanlah oleh engkau akan daku daripada kaum orang-orang yang zalim. Jadi jangan kita ya, doa ni yang kita kirakan kepada Nabi Musa sahaja ya. Sebab Quran ini semua kisah-kisah adalah menjadi mauizah, menjadikan pengajaran kepada ya, yang membaca, yang beriman. Ya. Jadi artinya sekiranya kita ni tergolong orang yang teraniaya, bacalah doa ini. Macam mana Nabi Musa baca. Ya. Ini dikatakan mauizah. Jadikan ia sebagai satu pengajaran atau pelajaran. Nabi Musa berdoa, Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkanlah oleh engkau akan daku daripada kaum orang-orang yang zalim. Ini kalau kita teraniaya, bacalah doa ini. Ya. Jangan kita fikirkan ya, apa ni, cerita-cerita dalam Quran itu ya, sebagai apa, cerita-cerita khas untuk rasul-rasul saja. Sebenarnya cerita itu menjadi mauizah, jadikan pengajaran ya. Jalan cerita itu jadikan pengajaran. Baik, sama lagi ya, ayat yang seterusnya yaitu ayat 22 ya. Walamma, dan manakala. Tawajjaha, telah menuju ia. Tilqa'a, ke arah. Madian, Madian. Kola telah berkata, iya. Asa, mudah-mudahan. Robbi, Tuhanku. An bahwa. An bahwa yah. Diani, ia pimpin akan daku. Sawa as-sabil, ke jalan yang lurus. Saya nak terangkan sawa as-sabil ni, ya, kita terjemah ya, maksud ya, ke jalan yang lurus. Kalau nak ikutkan harfiahnya, yang lurus tu sawak, yang sabil tu jalan ya, kelurusan jalan, kan tak sedap, kelurusan jalan ya. Jadi jalan yang lurus ya. Biasanya semula walamma tawajjah, tawajjah tilqa madian. Ini daripada Mesir ni. Daripada Mesir, dia nak keluar daripada Mesir. Ya, sebenarnya tak tahu mana nak di, nak di apa pun tak tahu. Ya. Nabi Musa tak pernah keluar daripada kota. Ya. Tak tahu mana arah nak dituju. Dia tuju bawa, dia bawa, bawa hati lah, bawa hati. Ikutkan apa kata-kata hati, macam itulah. Terus asal jauh daripada istana tu. Jadi rupanya dia sudah menuju ke Madian. Ya. Kalau orang Malaysia ni,
nama Malaysia, dia keluar Thailand. Macam itulah. Malaysia keluar Singapura. Malaysia keluar Brunei. Nah, jauh lagi Australia. Ya. Nah, lari ke Australia. Nak jauh lagi lah. Ya. Jadi sekarang Nabi Musa dia menuju ke Madian. Qala telah berkata ia, ya. Rabbi asa Rabbi ayah diani sawa as-sabil. Dia berkata, semoga Tuhanku, semoga Tuhanku bawa ia pimpin akan daku ke jalan yang lurus. Nah, jadi ya, Nabi Musa tak tahu arah mana nak dituju. Dia minta pada Allah. Ya, semoga Allah ya, tunjuki dia jalan yang lurus. Ya. Perjalanan ini antara Madian ya, sampai ke Madian ke Mesir makan masa ya, 8 hari ya, jalan tak bawa bekalan tu ya, apa yang ada lah, bukan ada bekalan pun ya. Nah, maknanya tidak ada persiapan, orang tu bagi tahu dia pun terus lari, kecuali dia ada persiapan. Oh, dia dah tahu apa, dia pun buat persiapan. Tak. Ya. Baik, sama lagi ya. Ayat selanjutnya 23. Walamma dan manakala. Waroda telah sampai ia. Ma'an air Madian, Madian nama tempat tu, air Madian, mani mata air Madian, mata air Madian. Dalam rekat yang dimasukkan ialah perigi. Mana perigi yang dimasukkan di situ, air Madian tu. Mana di situ ada perigi. Perigi itu dah menunjukkan dah masuk negeri lain, bukan Mesir. Negeri Madian. Ya. Wajadah telah ia dapati. Alaihi atasnya. Ummatan. Satu umat. Minanas daripada manusia. Yaskuna. Mereka memberi minum. Mereka mengambil air. Wawajadah dan telah mendapati ia. Min daripada dunihim selain mereka. Imro'ataini. Dua orang perempuan. Tazudani. Nah, ini panjang sikit maknanya. Ia berdua hampa mendapat air. Ia berdua hampa mendapat air. Panjang sikit maknanya. Yazu tazudani. Tatu tamu anas. Mana ia? Kalau muzakkar mana engkau? Ya, ini mu'anas. Mu'anas tu perempuan tu. Mereka boleh letak makna merajuk. Merajuk. Ya. Qala telah berkata ia. Ya.
Ma khod bukum. Apakah khod bukuma ya? Ma khod bukuma. Apakah keadaan engkau berdua? Kalau bahasa lain boleh juga dengan makna urusan. Apakah urusan engkau berdua? Qalata, telah berkata ia berdua. La nasqi, tidak dapat kami mengambil air. Hatta, sehingga. Yusdiro, ia beredar. Ar-ri'au, oleh pengembala-pengembala. Wa abuna, dan bapa kami. Syaihun, syaihun, seorang tua. Kabir, yang sudah berumur. Okey, simak semula. Jadi dalam keadaan ya, Nabi Musa penat dan letih, sampailah ke Bi'run. Bi'run di mana perigi. Ke perigi itu ya, didapati ramai orang. Walamma waroda ma'al Madian, dan manakala ya, telah sampai ia ke air Madian. Kita katakan sebagai perigi ya. Perigi, ada satu perigi di Madian. Wajada alai ummatan, telah ia dapati atasnya ada umat. Minan nas, daripada manusia. Yaskuna, mereka mengambil air. Wawajada, dan telah mendapati ia. Mindunihim, daripada selain mereka. Imro'ataini, dua orang perempuan. Tazudani, ya, ia berdua hampa mendapatkan air. Maknanya dalam ramai-ramai lelaki itu yang berpusu-pusu mengambil air kat perigi itu, ya, ada ya, dua orang perempuan ni yang menunggu ya, yang menunggu giliran tu sampai ya, mana orang lelaki tak ada. Jadi sampai dia merajuk dah bila nak sampai giliran dia. Qala ma khatabukuma. Jadi Nabi Musa tertumpu kepada kedua orang perempuan ni, dia berkata, apakah ya hal engkau berdua atau urusan engkau berdua? Qalata, telah berkata ia berdua perempuan tadi, la nasqi, tidak dapat kami ya mendapatkan air. Hatta yusdiro ri'a, sehingga ia beredar oleh pengembala-pengembala. Pengembala ni ramai. Ya, tapi bila dah habis mengembala tu, ya, mereka akan memberikan minum ya ternakan-ternakan mereka. Jadi ramailah yang mengambil air masa tu. Ya, jadi ya, seorang perempuan ni ya terpaksalah mengalah. Takkanlah dia nak berimpi-impi dengan lelaki. Ya. Jadi tak ada pun seorang lelaki yang mana yang membantu.
keduanya, melainkan masing-masing nak lepaskan diri masing-masing. Dan dia katakan macam itulah kepada Musa, sehingga semua ni dah pergi, baru kami dapat ambil air. Wa abuna syaihun kabir, dan bapa kami seorang syekh. Syekh ni maknanya orang tua, sudah tua. Kabir, yang yes, tua, yang lanjut. Atau berumur tua. Berumur tua, lanjut. Maknanya dah tua benar lah bahasa kita. Syekhun kabir ni dah tua benar. Ya. Yeah? Kadang orang panggil-panggil, ya Syekh, ya Syekh. Mana orang tua ya? Wahai orang tua. Ya Syekh, wahai orang tua. Ya. Tapi kalau disebut Syekhul Kabir, itu maknanya ulama besar. Ya, kalau Syekhul Kabir, itu maknanya ulama besar. Ya. Kalau Syekhun Kabir di sini, ini maknanya orang tua dah lanjut. Ya. Dah berumur. Baik, sama lagi ya. Fasakoh. Maka, Fasakoh daripada perkataan tadilah. Maka telah ya, mengambil air ia. Lahuma untuk keduanya. Suma kemudian. Tawalla telah berpaling ia. Ila zilli kepada naungan. Faqala. Maka telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. Lima bagi apa yang anzalta telah engkau turunkan. Ilayya kepadaku. Min khairin daripada kebaikan. Fakir, fakir sangat memerlukan. Fakir ni pada perkataan fakir, kita sebut fakir miskin. Jadi fakir ni maknanya ia orang yang sangat memerlukan. Nah, itu makna fakir. Ya. Baik, ya, fasaqa lahuma, maka telah mengambil air ia. Ya. Maka telah mengambil air ia lahuma untuk keduanya. Macam mana ni? Kalau kita fikir, macam mana ni? Orang-orang ni sedang berpusu-pusu ambil air kat perigi tu. Ya, tiba-tiba Musa menyerbu masuk. Tak kena terajang ke? Tak ikut giliran. Kita kena fikir tu. Tak kena terajang ke? Tak ikut giliran. Ya? Padahal Musa ni lagi orang asing. Ini nak cari gaduh lagi ni. Kalau kita fikirkan nak cari gaduh lagi ni. Ya, macam kita dah beratur panjang-panjang kan. Kemudian orang potong trip sakit hati tak? Ya. Tengok-tengok orang potong trip depan kita. Ya. Sedangkan kita menunggu punya lama beratur. Kan sakit hati kan? Macam itulah bahasa dia. Jadi Nabi Musa ni sebenarnya tak menyakitkan hati mereka. Di perigi ni dalam keliling tu ada satu batu besar. Batu besar ni orang tak menginjak batu tu, tak boleh. Batu tu besar. Jadi batu betah besar tu kosong. Tak ada siapa yang dapat menceduk daripada batu besar ni. Terhalang oleh batu besar ni. Nabi Musa buat apa? Ditolakkan batu besar tu. Ya, selama ni orang ramai-ramai tu, ya, tak ada satu pun yang kuat nak menolak. Nabi Musa tolak batu tu, ya, lalu Nabi Musa ambilkan air daripada tempat batu besar tu. Jadi dia tak ganggu orang lain. Terus dapat dicedukkan air tu. Kuat Nabi Musa ni. Ya, batu ni selama ni tak ada siapa nak usik. Ya.
Ini kali Musa usik dia alih batu tu, ya. Dia pernah ambilkan air tu untuk perempuan ni, ya. Hoi leganya. Ya bila dapat, ya, dapat dibantu, ya. Perempuan ni pun rasa bersyukur dapat dibantu, ya. Kalau tak sampai malam pun belum tentu dia dapat ambil air. Kemudian bila dia sudah dapatkan air tadi, ya, dia pun tawalla, summa tawalla, kemudian telah berpaling ia ila zilli, kepada naungan. Sebab ya cuaca ni memang pada mana tempat perlindungan, jadi dia cari tempat naungan untuk ya redupkan badan dia, ya. Faqala, maka telah berkata ia sambil dia ya berteduh tu, dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilaya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bagi apa yang telah Engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan, ya, sangat ya memerlukan. Ini kena terjemahkan susun, terjemah susun, ya. Jadi kalau terjemah susun ini kita letak tu fakir bukan di akhir, ya. Jadi kita boleh terjemahkan dengan bahasa yang bukan harfiah, baru kita pahami, ya. Wahai Tuhanku, ya, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Macam tu. Jadi inni fakirun min khairin. Macam tu. Wahai Tuhanku, ya, sesungguhnya aku sangat memerlukan, fakir sangat memerlukan, ya, min khairin, sesuatu kebaikan, lima anzalta ilayya, bagi apa yang Kau turunkan kepadaku. Cuba ambil pahaman susunannya. Bunyinya Robbi inni, ya, ini susunan saja, susunan untuk paham bahasa, ya. Robbi inni mi fakirun dulu, Robbi inni fakirun. Yes. Sebab fakirun ini menjadi khobar inna. Kemudian jar majrur min khairin. Robbi inni fakirun min khairin. Kemudian baru lima anzalta ilayya. Baru dapat mafhum ayat. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat mengharap daripada kebaikan bagi apa yang Kau telah turunkan kepadaku. Ya. Yeah. Okey, ya, kita sambung dengan pelajaran sorof pula. Doa ni, ya, sebenarnya bukan apa sekadar untuk Nabi Musa saja. Nabi Musa ni jadi pelajaran juga buat kita. Jadi doa ni kita juga boleh gunakan. Ya, kalau seandainya kita seolah-olah seperti pengharapan Nabi Musa. Nabi Musa ni sebenarnya dah letih, dah lapar, ya. Kemudian tak ada apalah kata, perjalanan yang begitu jauh Allah sajalah yang tahu. Sebab itu dia kata, dia doa macam tu. Dia sangat mengharapkan kebaikan, ya, yang Allah turunkan. Okey, kita sambung dengan pelajaran sorof. Sampai apa itu yang kita buat? Sorof, ya. Nah, boleh buka mic, ya. Boleh buka mic. Oh, ya. Yeah. Nak sambung dia. Okey. Sambung dia sampai ayat 28. Sorok, sorok apa? Ba, ba lam goin. Lagi yang kedua, yang kedua. Da, dal kholam, okay. Yang ketiga, zolam mim.
Ya. Tiga ya? Oke, tiga. Tiga pun dah siap oke tuh kan. Kalau tiga siap tuh udah oke juga ya. Jadi sekarang ni kita jadikan tiga huruf ini jadi apa? Empat huruf. Empat huruf. Jadi kalau balamrin, balago ni jadi apa? Ablago. Tambah alif ablago. Ya. Yang kedua wazan dua. Balago ada sabdu balago. Wazan tiga. Panjangkan ba dia balago. Ya. Panjangkan ba dia. Okey. Kita habiskan dulu yang ablago dulu. Ablago mudhari'nya yubligu. Masdarnya iblagon. Masdarnya iblagon. Amar ablik. Ablik ke bawah, ke bawah. Ablik. Nahi. Nahi la tu beli. La tu beli. Isim fa'il. Mubligun. Isim maf'ul. Mublagun. Ya, mubligun, mublagun. Okey. Sampai situ ya. Sampai isim maf'ul ya. Oh ya, tambah madhi majhul. Macam mana madhi majhul? Ubligo. Mudhari' majhul. Yublagu. Depan atas. Yublagu. Okey. Ini wazan satu. Wazan dua. Balago. Wazan dua. Balago. Mudhari'nya. Yuballigu, yuballigu. Masdar tablighon, tablighon. Amar ballig, betul. Nahi la tuballig. Isim fa'il muballighon. Isim maf'ul muballagun. Okey. Madi majhul. Tak. Madi. Bulligo. Bulligo. Mudhari majhul. Yuballagu. Yuballagu. Kalau ma'rufnya kan yuballigu. Jadi majhulnya yuballagu. Okey. Ya wazan tiga. Balago. Mudhari'nya yuballigu. Masdarnya bilagon, bilagon. Amar balik. Nahi la tu balik. Isim fa'il mubaligun. Isim maf'ul mubalagun. Madi majhul buligo. Buligo. Alif jadi waw ya. Ba waw. Ba waw lam rin. Ba waw lam rin. Sebab dia nak bunyi depan, kena tukar waw. Buligo. Mudhari' majhul
Yubalagu. Yubalagu. Oke. Lagu. Kan mudhari'. Mudhari' kan baris depan. Akhir. Yubalagu. Tengok ma'rufnya. Tengok ma'rufnya. Ma'rufnya apa? Ma'rufnya yubalagu. Majhulnya naikkan atas. Yubalagu. Apa tu? Ya, you majhul ke? Ha? Ni majhul tak ada mim. Majhul mudhari' majhul, tengok mudhari'. Ha? Yubalagu. Yubalagu. You. Nah, yubal lagu. Nah, naikkan atas. Yubal lagu. Ablago yubal lagu. Ah, yubal lagu. Dia kan mudhari'. Mudhari' ni ia ikut yang ma'ruf. Tengok yang ma'ruf. Tengok mudhari' dulu, yang awal ma'ruf, naikkan atas je baris dia. Kalau yang awal ma'ruf tu, ma'ruf baris bawah, naikkan atas. Tapi yang akhir janganlah diubah pula. Yang akhir tu bunyi depan juga yang akhir. Sebab dia mudhari'. Madi majhul, mudhari' majhul. Okey, wazan dua apa? Ada wazan dua ni, contoh dua. Dahola jadi apa? Dahola. Ada hola mudhari'nya? Yudkhilu masdarnya? Idkholan amar. Adkhil nahi. La tudkhil isim fa'il. Mudkhilun isim maf'ul. Mudkhulun. Madi majhul. Udkhila. Mudhari majhul. Yudkhulu. Ya betul, yudkhulu. Okey, nombor dua pula, wazan dua. Ada sabdu. Dahola, mudhari'nya. Yudkhilu, masdarnya. Tadkhilan. Tadkhilan. Ya. Isim fa'il. Amar. Dakhil. Dakhil. Nahi la tudakhil isim fa'il mudakhilun isim maf'ul mudakhulun. Okey, ya, madi ada alif madi majhul. Madi majhul. Dukhila. Ni wazan dua kan? Wazan dua ada sabdu. Dukhila. Dukhila mudhari' majhul. Yudkhulu. Yudkhulu. Okey. Wazan tiga. Dakhola. Mudhari'nya.
Yudakhilu, masdarnya di kholan, okay. Di kholan. Amar dakhil nahi. Nahi. Latudakhil. Latudakhil. Ada alif. Ada alif. La tudakhil isim fa'il. Mudakhilun isim maf'ul. Mudakhalun. Oke, madhi majhul. Baris depan mula. Dukhila. Dukhila. Tak, yang majhul bar depan kita guna apa tukar jadi waw yang alif tu, alif tengah tu. Alif tengah jadi waw, asalnya dahola. Tengok madhi ma'ruf. Dal waw holam. Alif jadi waw sebab baris depan sesuai bunyi waw. Kalau baris atas sesuai bunyi alif. Macam kita sebut ba, ba alif ba. Kalau bawa bu, bu, ha, kan ada waw. Ba, bu, ha, kan. Okey. Mudhari' majhul? Tak sebut lagi? Mudhari'. Yudakhulu. Nah, ada alif lah. Dia tak ada. Kan dia baris atas. Tambah waw. Yang lain-lain pun sama ya. Yang atas kalau tersilap. Yang atas pun sama ya. Tak apa, lama-lama terang dia. Ya. Okey, satu lagi. Zolama kalau rubai. Azlama. Mudhari'nya yuzlimu, masdarnya izlaman. Amar azlim. Nahi la tuzlim. Isim fa'il muzlimun. Hah? Apa dia? Isim fa'il. Muzlimun. Muzlimun. Mana muzau pula? Muzlimun. Mim zolami. Mim zol. Macam mana datang alif ni? Macam mana datang alif? yang ada alif nanti yang akhir. Okey. Saya ulang balik. Amar adakhil. Adli akhir ul azlim. Nahi la tuzlim. Isim fa'il muzlimun. Isim maf'ul muzlamun. Kan jadi tu muzlamun. Madhi majhul uzlima. Uzlima. Mudhari' majhul yuzlamu. Betul lah tu. Yuzlamu. Lambat nak menyebut. Yuzlamu. Okey ya. Ini nombor wazan satu. Wazan dua letak sabdu. Zolama. Zolama. Mudhari'nya
Yuzallimu, masdarnya tazliman, amarnya zallim, zallim, nahi la tuzallim, la tuzallim. Isim fa'il muzallimun, ada sabdu ya, sabdu jangan buang, muzallimun. Isim maf'ul muzallamun, madi majhul, zullima, mudhari majhul, yuzallamu, yuzallamu. Oke, yang akhir sekali wazan ada alif tengah, zolama, mudhari-nya yuzallimu, masdarnya zilaman, zilaman, amar zalim, nahi la tu zalim, isim fa'il muzalimun, isim maf'ul muzalamun, muzalamun. Baik, cuba letak makna saya sebut, tulis ya. Pertama tulis zalim. Lain tempat, lain tempat tak apa, lain tempat. Telah zalim ia, tulis. Telah zalim ia. Tak kisah, tulis ya. Tak ada zolamat, tulis saja dulu. Telah zalim ia. Dekat ruangan lain ya. Telah zalim ia, satu. Nombor dua, telah menzalimi ia. Nombor tiga telah menzalimi ia, sama juga. Sama, nombor tiga sama. Tak, tulis, jangan tanya, jangan tanya masdar ke apa, tanya. Nombor empat, telah zalim menzalimi ia. Telah zalim menzalimi ia. Baik, nombor satu tadi, tulis lazim. Lazim, lazim. Dua dan tiga tulis muta'addi. 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 Ejaan dia mim ta'ain dal. Mim ta'ain dal ya. Mim ta'ain dal ya. Muta'addi. Dal ada sabdu. Dal ada sabdu. Muta'addi. Mimta ain dal. Mimta ain dal. Ya, ain dalia ya. Ain dalia. Dalia. Bunyinya muta'addi. Ada sabdu dal. Dal dia ada sabdu. Nombor empat, musyarakah. Mim shim alif. Mim shim alif. Mim shim alif. Yang ada titik. Titik ada titik ya. Titik tiga. Mim shim alif. Ro kaf. Kaf. Kaf ya. Kaf tengahnya tu lah. Kaf. 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 Bukan kof. Kaf. Kaf. Musyarikun. Musyarikun.
ataupun sebut musyarakah. Kap kap ha pun boleh, kap ha. Kap ha. Kap ha agak habulan. Kaf habulat. Ha, bunyinya musyarakah. Ha. Bersyarikat. Bersekutu, bersekutu. Bersekutu. Okey, yang lazim terjemah biasa mutaaddi maknanya melampau. Okey, contoh ya. Lazim tu untuk tiga huruf tulis. Lazim untuk tiga huruf. Mutaaddi untuk empat huruf. Musyarakah untuk yang ada alif tengah tu. Macam nombor nombor empat musyarakah tu. Ya. Yeah. Ada alif tengah tu. Macam zolama tadi. Zolama, ya. Yeah. Contohnya, contoh ya, kalau tiga huruf, zolama telah zalim ia. Kalau empat huruf, azlama, azlama yang kita belajar empat huruf tu. Azlama dengan zolama, makna sama, tiga dan empat. Yang ditulis tadi tiga dan empat, itu makna sama. Amuta'addi, muta'addi. Tapi yang akhir nombor lima tu, nombor lima tu, itu tak boleh tak boleh terjemah macam mana nombor dua dan tiga. Dia kena terjemah berlawan. Ada syarikat. Macam tu, bersyarikat. Ini tak boleh seorang. Terjemahkan telah zalim menzalimi ia. Dia tak boleh terjemah macam nombor dua dan tiga. Tak boleh. Dia kena terjemah ada dua perlawanan. Dua perlawanan. Mesti ada dua orang. Kalau mukul, telah pukul memukul ia. Kalau main, telah bermain-main ia. Macam tu. Yang nombor yang nombor satu tadi tu, tu namanya lazim itu untuk tiga huruf saja. Yang mana zalim tu, zolama. Kalau azlama dengan zolama sama makna. Yang nombor tiga, yang nombor yang akhir tu, nombor lima tu, yang ditulis nombor lima tadi, tu musyarakah tak boleh seorang. Terjemahan dia. Yang tasdid. Tak. Azlama dengan zolama. Azlama dengan zolama. Nombor wazan satu, wazan dua, tu sama makna. Muta'addi. Ya. Yeah. Okey, untuk latihan sekali lagi, untuk rubai sekali lagi ya. Kita ambil perkataan tadi yang dalam Quran ya. Kita ambil perkataan, jadikan dia empat huruf semula ya. Baik, kita ambil daripada perkataan ya, yang ada dalam pelajaran yang kita perolehi. Tapi kita tak ambil perkataan apa tadi? Perkataan yang berbentuk apa ni? Mutal ya, mutal. Kita tak ambil mutal ya. Mutal tak nak ambil. Sebabnya mutal ni kita akan ada pelajaran lain. Okey, kita ambil daripada ayat 20. Ayat 20. Ayat 20 kita ambil daripada perkataan yaktulu, yaktulu. Yaktulu, yaktuluna ku, liyaktuluka kan. Apa perkataan ni tulis? Kop talam. Kop talam, kop talam. Kop talam satu. Kemudian ayat 20 juga perkataan nasihin. Nun sodha, nun sodha. Nasi nun sodha, nun sodha.
Baik, nombor tiga, ya, kita ambil perkataan fakhoroja. Jumpa tak khoroja? Khoroja. Khoroja. Khorojim. Jadi semuanya kita jadikan empat huruf. Yang tiga ni semua jadikan empat huruf. Kalau saya kata kotala, jadi aktala. Aktala, kotala, kotala. Macam tu. Ya? Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimah.